Bagi kalian yang tinggal atau sedang melintas di sekitar Jalan Wonosari Jogja dan pengen banget makan daging yang enak, ada warung makan yang bisa kalian singgahi, yaitu Warung Petil Bakar dan Setik Pak Kaji Papat. Warung ini terletak di depan Pasar Koi Jogja, tepatnya beralamat di Jalan Wonosari KM 9,5 Sendang Tirto Berbah Daerah Istimewa Yogyakarta. Buka setiap hari pukul 9 pagi hingga setengah 11 malam. Sebelum ke meja makan, kita pesan dulu di sini. Bayarnya terakhir kalau udah selesai makan. Selanjutnya, bawa nomor meja ke tempat duduk sesuai pilihan kita. Menu yang tersedia bisa dilihat di papan ya. Di sini kita datang sekitar setengah 11 siang saat akhir pekan. Sebelum jam makan siang, suasana sudah agak ramai. Begitu masuk jam makan siang, warung ini makin ramai. Tapi tenang aja, untuk area makan tersedia banyak. Parkir mobil pun juga luas. Yang harus dipersiapkan adalah kesabaran menunggu makanan disajikan. Sesuai nama warung, menu yang direkomendasikan dan wajib banget untuk dicoba di sini adalah petil bakar, yaitu olahan daging sapi yang dibakar dengan bumbu khas. Di sini kita memesan 3 menu, yaitu petil bakar, sup iga, dan iga bakar. Kalau tidak suka daging berlemak, petil bakar menjadi pilihan yang pas. Bagian daging tanpa lemak cukup banyak. Untuk makan petil juga disediakan gunting sehingga memudahkan memotong daging. Untuk satu porsi petil bisa dimakan untuk 2 orang. Harganya cukup Rp63.000 saja. Petil bakar memiliki rasa manis yang pas. Bumbu meresap ke daging dan dagingnya pun empuk serta juicy. Pokoknya direkomendasikan banget untuk dicoba. Sementara untuk iga bakar juga memiliki rasa manis yang pas, dan untuk sup iganya juga segar. Silahkan mencoba sendiri, yang sudah icip-icip bisa komen ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Tonton juga ya video-video di sini.